Pengembangan jet tempur buatan Indonesia dan Korea Selatan yaitu KF-21 Boramae akhir-akhir ini, kembali menjadi sorotan setelah bendera Indonesia dilepas dari salah satu prototip kelimanya. Dan terlepas dari hal itu, proyek bernilai triliunan rupiah ini pun ternyata terganjal oleh beberapa masalah. Lantas masalah apa sajakah itu sebenarnya? Tim update pertahanan kutip dari Sekjen Kementerian Pertahanan periode tahun 2010-2013 yaitu Marsdia TNI Purna Aris Herianto, dalam workshop daring yang bertajuk 11 Years Counting Assessing Indonesia-Korea Defense Corporation yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI dan Korea Foundation beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa saat ini terdapat 3 hambatan yang mengganjal proyek jet tempur buatan Indonesia dan Korea Selatan, mulai dari masalah pendanaan, limitasi atau pembatasan teknologi terhadap Indonesia, bahkan sampai sumber daya manusianya. Yang pertama masalah pendanaan yang kita sudah menjadi rahasia umum bagi publik Indonesia, masalah ini pun muncul lantaran pemerintah Indonesia menunda masalah pembayaran serkos pada fase EMD atau pada tahap pengembangan prototipe yang sudah disepakati bersama. Menurut peraturan yang sebenarnya, proyek KF-21 Boramae saat ini bukanlah tanggung jawab Kemenhan Indonesia, tetapi komitmen pemerintah pusat. Namun saat itu tahun 2018/2019, pembiayaan untuk KF-21 dialokasikan ke Kementerian Indonesia karena kebutuhan lain, atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih penting, di mana pada saat itu, salah satunya pada penanganan pandemi COVID-19, akibatnya waktu Kementerian Keuangan, tidak bersedia mengganti sampai ada perintah dari Presiden, dan itu kenapa kita nggak bayar serkos ini, jelasnya. Kemudian masalah kedua, masalah pembatasan teknologi terhadap Indonesia. Jadi dalam kerangka kerjasama awal, Korea Selatan berkomitmen memberikan 129 teknologi kunci pembuatan jet tempur KF-21 Boramae kepada Indonesia. Sayangnya, hal itu pun tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Korea Selatan. Aris mengatakan, limitasi atau pembatasan teknologi ini pun terjadi lantaran Korea Selatan juga menggunakan teknologi dari militer Amerika. Di mana menurutnya, pembatasan itu pun berdampak pada proses transfer of technology atau export license. Pemerintah Amerika pun tidak memberikan export license pada Indonesia dalam bentuk LRU. Dia menambahkan, pihak Kementerian Pertahanan Korea Selatan sebenarnya memaksimalkan transfer teknologi KF-21 Boramae kepada Indonesia. Namun rencana tersebut tidak terlaksana apabila tidak ada export license dari Amerika Serikat. Jadi, Amerikalah yang sebenarnya tidak mau memberikan teknologi kepada Indonesia. Tapi di lain pihak, Korea Selatan pun berencana tetap memberikan teknologi kunci itu kepada Indonesia. Namun agar tidak bermasalah dengan Amerika, teknologi itu pun diberi dengan cara yang tidak langsung. Seperti lewat seminar, dan juga training-training. Kemudian hambatan terakhir yang dihadapi Indonesia dalam pembuatan KF-21 Boramae, yakni sumber daya manusianya. Aris mengatakan bahwa partisipasi Indonesia difokuskan pada dua hal, yaitu Engineering Work Tekes atau EWP, dan Aircraft Component Manufacturing. Jika mengacu pada perjanjian di fase EMD atau pada tahap pengembangan prototipe, Indonesia seharusnya mengirimkan 85 teknisi Joint Development atau area 31 personil untuk bagian Joint Manufacturing area. Jumlah teknisi yang dikirim ke Korea pun kurang, akibat pandemi COVID-19. Itulah ternyata 3 masalah hambatan Indonesia dalam menciptakan KF-21 Boramae bersama Korea Selatan.
Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ini. Demi Indonesia maju, salam update pertahanan.